Jenna Hara ya. Aku sering dengar loh. Jadi kamu sering kesini nih? Sering kesini karena memang dia khusus buat hijab, tapi desainnya itu nggak hanya untuk orang berhijab. Ya nggak berhijab pun bisa ya. Aku mau lihat-lihat dulu bagus-bagus dan warna-warnanya tuh aku banget. Wow. Ih seru, ih lucu deh asimetris gitu ya dia. Tapi kalau menurut Zizi nih ya, 2016 tuh trend fashion akan seperti apa sih warna-warnanya? Menurut Zizi ya, kan kamu juga hijaber, fashionista gitu kan? Kalau menurut aku sih lebih monokrom ya, hitam putih, terus warna-warna earth color juga. Kayaknya lebih simple di 2016. Lebih 2016, tapi kan biasa kalau awal tahun nanti mau masuk ke spring gitu kan, warna-warna yang keluar tuh suka bright. Iya. Terus menuju summer gitu kan, suka bunga-bunga, floral, daun-daun gitu kan. Kamu biasa ngikutin apa tetap stick dengan gaya kamu? Tetap dengan gaya saya. Wah, luar biasa ya. Aku nanti mau nyoba-nyobain dong. Boleh banget, karena juga banyak yang nggak harus pakai hijab gitu. Coba nanti model-model aku mau di-stylingin sama Zizi. Aduh, ya. Oke, baiklah. Oke, tapi nanti kita akan nyobain nih pemirsa. Sebelumnya kita lihat sama-sama dulu trend fashion 2016. Ini dia. Sebelah sini. Di tahun baru 2016 ini tentu Anda tidak ingin ketinggalan tren fashion terkini, bukan? Karena itu tim Solusi Mama akan menyajikan info seputar tampilan fashion 2016. Tim Solusi Mama kali ini menemui Tertia Enda, desainer sekaligus owner dari Tertia, expert fashion yang sudah mengikuti beberapa ajang fashion, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Ini akan mengungkap beberapa tren fashion di tahun 2016. Apa saja ya kira-kira? Prediksi saya di tahun 2016 itu akan trennya baju-baju yang loose, celana palazzo seperti itu, terus abis itu kimono, karena lebih banyak, lebih bergerak ya, lebih memudahkan untuk bergerak seperti itu. Kalau dari warna di tahun 2015 itu warna gelap, red wine seperti itu. Kalau di 2016 warnanya lebih soft, kayak soft pink, soft blue seperti itu. Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street. Untuk menggali lebih dalam tentang tren fashion 2016, tim Solusi Mama juga akan mencari tahu pakaian apa sih yang lagi ngetren tahun ini di pasaran. Kayaknya masih main motif-motif salur, kotak-kotak, Sabrina, dan rajut juga masih tetap berlanjut tuh tahun depan deh. Sih masih model culotte ya. Longkari mungkin juga masih keluar lagi, bahan-bahan salur, biasanya motif-motif kayak salur, tribal gitu deh pasti akan keluar lagi. Untuk celana kayak gini, nih celananya kulot gini. Pemirsa Solusi Mama, itulah tadi info trend fashion di tahun 2016. Semoga bisa menjadi solusi untuk penampilan Anda ya.